Di wisata Bukit Kayu Putih, sekarang sudah dibuka untuk umum dan ada penambahan fasilitas. Seperti apa kondisinya? Yuk kita lihat sama-sama. Halo, selamat pagi sahabat wisata. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kali ini kita berada di Wisata Bukit Kayu Putih Mojokerto. Wisata Bukit Kayu Putih sekarang sudah dibuka lagi buat pengunjung. Kami kesini hari Minggu tanggal 19 September 2021. Di area parkir lumayan banyak pengunjungnya. Untuk tiket masuk tidak ada perubahan ya. Untuk Senin sampai Kamis 5.000, Jumat Sabtu Minggu 10.000 untuk dewasa. Saat kita masuk, kita disambut dengan tulisan yang besar menyala, Bukit Kayu Putih. Spot foto yang keren, wisata Bukit Kayu Putih dibuka mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam untuk hari Minggu. Untuk hari biasa, dibuka mulai jam 10 pagi. Kafe yang punya spot foto menarik ini mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk kesini, mending sore atau malam hari ya. Kalau sore pemandangannya di sini keren loh. Oh iya, untuk kafe yang ada di atas melayani pemesanan sampai jam 8 malam saja. Untuk harga makanan di kafe, standar kafe ya. Kalau ingin makanannya lebih murah, ada food court yang terdapat di sebelah timur atau di bawah.
rencana ada penambahan wahana permainan baru, yaitu kolam renang, tetapi masih proses pembuatan. Kelihatannya keren nih. Sahabat wisata, berapa kali kesini? Menurut sahabat apa yang kurang? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau suka dengan video ini, tekan tombol suka, bagikan jika bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton, saya bertemu di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Salam pariwisata Indonesia.